kita okay. tadi Piyakuf 2016 yang akan menemui kita nanti insyaAllah. Dah pun dianjurkan buat kali keempat tahun ni dan bersama dengan tetamu kita nak borak-borak apa antara aktiviti yang dijalankan untuk tahun yang keempat ni. Betul. Bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tengku Aina, Yang Teramat Mulia Tengku Ismail Shah, pengarah bahagian komunikasi Korporat Perbananan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita dah jumpa kali kedua kan? Rasanya dah banyak kali juga. Memang ingat. Sebab sebelum ni Kak Farah ni ada shoot soal wanita. Piyakuf yang ketiga tak silap saya kan? Untuk yang keempat ni kan, mesti banyak yang telah direncanakan untuk pengunjung yang datang. Tapi sebelum tu, apa sebenarnya matlamat Piyakuf sendiri setiap kali diadakan? Setiap kali kita adakan Piyakuf adalah sebenarnya untuk memposisikan Putrajaya sebagai bandar yang memamparkan kegemilangan kesenian dan kebudayaan Islam antarabangsa. Itu yang objektif utama kita. Jadi setiap tahun kita ada tema-tema yang berlainan supaya Piyakuf remain fresh. Kalau yang nak tanya tu, Piyakuf tu apa sebenarnya? Putrajaya International Islamic Art and Culture Festival. Di situ ada banyak antara yang menarik berkaitan dengan tadi ada Kak Viti kan, fabric, textile dan sebagainya. Anda boleh dapat tengok di sana. Dan seperti yang dimaklumkan Yang Mulia Tengku Aina tadi, ada sentiasa akan ada pembaharuan kepada tema-tema dan juga objektif yang diperkenalkan. Bagaimana dengan tema untuk kali ini, Piyakuf 2016? Tahun ini kita memperkenalkan Glorious Textiles of the Islamic World. Jadi dia berlega di sekitar tekstil-tekstil yang ada di peradaban dunia Islam. Kita ada segala aktiviti lah menjurus kepada tekstil, pamerannya dan juga aktiviti demo dan jualannya juga. Okey, kalau bezanya untuk tahun-tahun sebelum ni kan, kalau boleh diceritakan mungkin ada yang pertama kali baru nak datang untuk yang keempat ni, bezanya tahun pertama, kedua, ketiga, kalau boleh dikongsikan. Tahun pertama kita mempunyai tema berlainan iaitu From Andalusia to Putrajaya, dan seterusnya kita ada mengenai Arts of the Islamic World. Dan tahun lepas adalah mengenai Silk Road dan Spice Road. Jadi tahun ini memang berlainan dan memang kita tahun ini membawa banyak negara yang terlibat, sama ada individu, negara ataupun organisasi. Negara luar, 10 negara luar. Kalau masuk Malaysia ada 11 negara, dan kita akan menerima lebih kurang 100 peserta antarabangsa yang akan mula datang pada 30 hari bulan masuk ke Malaysia. 30 hari bulan ni mereka akan terbang masuk ke negara kita. Antara pameran yang wajib akan dijalankan oleh Piyakuf sendiri, pameran dia yang Glorious Textile of the Islamic World, kita akan menunjukkan koleksi-koleksi daripada Jabatan Museum Malaysia sendiri dan juga daripada negara-negara luar dan juga negeri-negeri di dalam Malaysia. Balai Seni Visual juga akan mengadakan pameran menunjukkan tekstil daripada Fatimah Chi dan negeri-negeri lain seperti Johor, Kelantan dan UKM akan menunjukkan tengkolok-tengkolok daripada negeri Perak, dan negara lain seperti Bangladesh, Uzbekistan, Iran, Kuwait dan lain-lain juga ada dalam pameran tu. Jadi selain pada pameran Glorious Textile, kita juga ada lagi satu pameran sampingan iaitu Journey of Nur. Di mana Journey of Nur ni dia menunjukkan kaligrafi, kebanyakannya Asmaul Husna. Kaligrafi dia ada yang datang daripada Irsika, OIC, iaitu daripada Turki. Ini adalah daripada dunia punya kaligrafi daripada Yayasan Restu yang menunjukkan Malaysia punya pula. Dan juga kita ada Asmaul Husna yang dibuat daripada cebisan kain, buatan tangan.
Ya? Jadi inilah antara yang paling menarik. Kalau anda nak tahu apa antara budaya pemakaian dari negara-negara luar selain daripada Malaysia, boleh datang ke Pihak Curve dan kat situ boleh tengok sendiri apa yang fabric mereka gunakan. Kan? Kadang-kadang kita ni tahu dalam negara saja kan, Kak Farah? Okay. Boleh dikongsikan juga lagi mengenai penglibatan daripada negara-negara luar itu tadi. Apakah pengisian pameran daripada mereka? Dan seterusnya, jika boleh kongsikan, ada tak highlights yang lain ataupun keistimewaan yang lain yang bakal ditampilkan pada Pihak Curve 2016? Okay, dalam daripada negara luar yang akan menjadi highlight kita adalah daripada Arab Saudi sendiri yang akan membawa kiswah penutup kain penutup Kaabah yang akan menunjukkan teknik pembuatan kiswah tu, embroidery dia. Jadi di Pavilion Arab Saudi. Selain daripada tu, kita mendapat hatat yang terkenal daripada Kuwait, iaitu Jassim Miraj dan Farid Al-Ali, di mana mereka membuat kelas-kelas kaligrafi khat, ya, dan penyertaan pun hampir penuh untuk kelas-kelas tu. Selain daripada tu, kita juga mendapat fashion designers daripada negara-negara luar seperti Kuwait, Iran, Uzbekistan yang akan, Bangladesh juga, yang akan menunjuk kehebatan baju-baju rekaan tekstil dan baju, ya. Dan saya lupa tadi nak menyatakan, dalam pameran kita, kita juga akan daripada Yayasan Restu, ya, kita akan menunjukkan replika jubah Nabi Adam alaihissalam yang setinggi 95 kaki tinggi. Itu dibawa dari mana tu? Itu dijahit oleh Yayasan Restu dan akan digantungkan di dalam pameran tu, 95 kaki. Wow. Zaman dahulu memang ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, ya, menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa zaman dahulu memang orangnya tinggi. Ya, besar tinggi 60 hasta. Jadi ini yang kita menunjukkan ketinggiannya dan bagaimana kitanya kerdil dah sekarang. Ya. Itu adalah 5 kaki, ya. Betul, kalau dilihat sekarang kan, Pihak Curve ni saya kira antara usaha yang baik dijalankan walaupun Islam sekarang dihimpit dengan pelbagai dugaan dan sebagainya. Komen daripada Yang Mulia Tengku Aina sendiri, semoga haluan yang dibawakan oleh Pihak Curve ni sampai, mesejnya sampai kepada seluruh mereka yang hadir. Ya, kita berharapkan begitu kerana Pihak Curve ini diadakan untuk menyatukan umat-umat Islam di seluruh negara untuk menonjolkan kehebatan peradaban Islam, dan bukan Islam ini negatif. Macam kita ada dalam Pihak Curve, Majlis Ilmu, seperti Islamic Care, rakan kita akan mengadakan forum mengenai misconception of Islam dan pelbagai lagi. Ya. Juga kita bersama-sama sebagai umat Islam, semasa Pihak Curve kita pada 2 hari bulan Disember, kita akan selawat dan berkasidah bersama-sama Habib Sheikh Asagaf di PICC. Ya. Pihak Curve ni di PICC, jadi selesa. Kalau penonton nak tahu dengan lebih lanjut tentatifnya selama berapa hari dijalankan, mungkin dari segi nombor phone dan sebagainya, kat mana boleh? Kita penonton boleh check daripada kita punya website, ya, www.piiacuf.com. Ya, dan juga kita ada hashtag Pihak Curve 2016. Jadi bolehlah ke situ, masuk website, ada mengenai parking pun senang. Ya, parking 2000 parking ada di PICC. Hujan tak hujan pun senang sebab dalam beraircon. Shuttle pun ada, especially untuk Habib Sheikh, kita jangkakan ramai orang. Jadi shuttle buses kita sediakan di Central, Putrajaya Central, dan juga di Precinct 4 dan Precinct 5. Jadi boleh parking kereta di situ dan naik shuttle bus naik yang disediakan. Naik shuttle at a very minimal cost, 50 cents. Tak lama dah, bulan 12, berapa hari bulan akan diadakan? Satu hari bulan sehingga 11 hari bulan Disember. Tapi kalau yang nak hebatnya, datang 1 hingga 4. Sebab 1 hingga 4 kita ada all the demo, textile,
dan juga lain-lain demo ya, dan jualan. Seterusnya 5 hingga 11 hanya tinggal pameran. Pameran Glorious Textiles of the Islamic World dan Journey of Noor. Jadi saya kira 1 hingga 4 hari bulan nanti adalah tarikh yang aktivitinya semua aktiviti yang menarik dan juga kemuncak. Jadi itu adalah tarikh yang tidak perlu tidak seharusnya anda kata apa tidak ikutilah. Baik, kena sama-sama. Sekali lagi ini. Yang Mulia Tengku Aina jemput penonton untuk datang. Silakan. Ke Piyakuf. Saya ingin menjemput semua penonton untuk berkunjung ke Piyakuf. Lagi-lagi sekarang ni adalah musim cuti sekolah. Datang beramai-ramai, ada aktiviti untuk pelbagai lapisan masyarakat, yang muda, yang tua ya. Dan kita akan memberi perkhidmatan yang terbaik di sana dari segi perkhidmatan kepada penonton untuk mempelajari ya, mengenai tekstil dunia Islam dan juga mengenai peradaban Islam dunia ya. Jadi ambil peluang ini sebab nak pergi luar negara pun mahal. Ya. Jadi datang saja ke Piyakuf. Datang dan tengok negara-negara yang kita bawa ke Piyakuf. Okay. Jom semua penonton sama-sama kita mengenali dengan lebih dekat keindahan Islam yang sememangnya memang perlu kita semua ambil tahu. Ya. Okey. Baik, kita akan berhenti berada dalam seketika. Sebelum itu saya ingin mengucapkanlah sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Aina, Yang Tamat Mulia Tengku Ismail Shah, pengarah bahagian komunikasi korporat Perbadanan Putrajaya. Jangan lupa untuk sama-sama sertai Piyakuf 2016. Terima kasih kerana sama dengan kami hari ini. Okey, kita akan berhenti berada dalam seketika dan ni dia. Lepas ni ada topik yang memang sebenarnya saya kira menarik, iaitu satu mengenai isu semasa juga, kembara bersama si cilik. Bersesuaian dengan cuti sekolah. Kat mana ibu apa nak bawa anak-anak. Selepas ni tips dan sebagainya, kita rehat dulu, kembali lagi selepas ini.